Ini muka-mukanya nah nih. Nih, muka-mukanya. Ini. Bang, jangan malu, Bang. Pulang aja, Bang. Iya, gua tunggu. Ya, gua tunggu sini. 300 ribu. Ada yang banyak korban di sini udah kemarin. Gua ini. Ini, Pak. Ini, Pak. Penipuan sini, Pak. Cuman taunya dari TikTok aja gitu. TikTok ngelihat ada apa nih, Pak, di sini, Pak, kantor ini? Ada lamaran kerja atau gimana? Iya, lowongan kerja, ada lowongan kerja. Terus ya ringan lah gitu ya syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya apa aja, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Cuman KTP sama KK. Nah, setelah syarat-syarat itu, Bapak sendiri seperti apa tuh, Pak? Ditawarinnya kerjaan seperti apa? Saya ditawarinnya dua pilihan. Security sama staf gudang. Saya ngambilnya staf gudang. Udah aja. Terus setelah itu Bapak dipanggil atau gimana? Ke sini? Iya. Ya, saya datang terus harus jadi interview ya. Interview terus besoknya ditanya harus ada uang 850.000 buat medical check up. 850.000? 850.000. Itu buat apa, Pak? Buat medical check up. Medical check up. Habis itu Bapak udah dicek. Udah di rumah sakit Pekalongan. Terus hasilnya gimana, Pak? Hasilnya gimana setelah dicek up? Ada udah saya lolos dari medical check up, lolos dari narkoba. Itu aja. Nah, uang itu diserahkan di sini apa di rumah sakit? Ditransfer ke atas nama Marlina. Nah, setelah dicek itu di rumah sakit, Bapak kan datang ke kantor lagi. Iya. Nah, itu gimana, Pak, selanjutnya, Pak? Selanjutnya saya diajak ke lantai 3 Buniken. Pertamanya kan di sini di dasar 1 di lantai 1 di sini ketemunya sama Ibu Tiara. Bayar buat medical check up terus dibawa ke Ibu Niken, ternyata harus ngeluarin lagi uang 720. Nah, udah gitu hari Selasa ya saya datang, saya ngebawa uang, katanya saya dibantu sampai hari Kamis. Nah, Ibu Niken bilang hari Kamis saya mau training langsung dikasih ID card sama sertifikat ketenagakerjaan. Terus udah itu langsung kerja nih, hari ini langsung kerja katanya, tapi sesudah hari ini saya dimundurin. Dari mana ini asalnya, Pak? Tasik, Pak. Hah? Tasik. Tinggalnya di mana? Tinggal di tempat saudara nih, di MSD. Ini muka-mukanya nah nih. Gua tunggu sini. 300 ribu. Ada yang banyak
korban di sini udah kemarin. Gua ini. Ini Pak, ini Pak. Penipuan sini Pak. Gua ini.